biasa. Ngobras pengawal konten grebek kol, grebek kolam. Baga Cibubur ya, satu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Angler di seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya. Oke Sob, ini yang paling mungkin Sobat-sobat Angler tunggu-tunggu ya. Jadi kalau buat Sobat-sobat Angler yang sudah pernah ngelihat review atau unboxingnya videonya IFT Angler mengenai produk Shimano Joran Aernos GS. Nah ini masih ada sanggup tangannya dengan Joran Shimano Aernos GS. Jadi buat sobat-sobat angler yang memang kemarin belum sempat kebagian, karena banyak juga nih yang komen terus juga ketemu langsung sama gue, banyak masih nyari Shimano Aernos GS. Oke, kali ini Aneka Raya Pancing kembali mengeluarkan produk Shimano ya, Shimano Aernos GS. Nah gue juga kebetulan lagi di showroomnya Aneka Raya Pancing. Gue juga belum lihat sob Joran Aernos GS yang baru itu, gue belum lihat. Jadi, nah di sebelah kanan gue udah pastinya ada brother gue, Angler juga sob, gitu. Yaitu dengan Sandy ya. Ya. Gimana Sen? Nah ini kan banyak teman-teman yang penasaran nih dan pengen beli juga Sen. Kalau yang sebelumnya itu kan memang dari teman-teman yang udah pakai, udah beli itu merasa cukup nyaman ya. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang saat ini ada perubahan atau apa enggak? Boleh lihat dulu enggak nih barangnya? Boleh. Mau nih. Nih, mana nih? Ini monsinya di sini nih, sama aja ya. Boleh lu lihat situ dah. Nah, ini. Nah, barangnya kayak gini ya, kurang lebih ya. Jadi perpaduannya hampir sama ya, Sen ya. Warnanya merah ya. Ya. Oke. Terus kalau yang Aernos GS yang terbaru ini, ini keluarnya cuma satu ukuran doang? Ya, cuma ada di satu ukuran. Ukurannya? 180. 180, jadi sama seperti yang produk sebelumnya ya, ya. Sob. Terus, untuk spesifikasinya apa nih, Sen? Ini S60M ya, jadi panjang 180, lengthnya 6-12 lip. Jadi 6-12 lip berarti sama seperti produk sebelumnya ya? Ya. Oke, sama ya. Berarti ini sebenarnya hampir keseluruhan sama hampir ya? Hampir sama sih. Cuma mungkin ada penambahan di stoppernya ini ya? Kalau stopper yang sebelumnya juga udah ada. Oh, udah ada juga sudah ya? Ada, cuma paling beda di, apa sih namanya ini? Pegangan ya. Okay. Kalau yang lama itu busa Eva ya kalau nggak salah ya. Oh, busa Eva hitam. Okay. Ini udah pakai busa kok. Oke, okay. Jadi yang saat ini pakai busanya busa kok ya? Ya. Oke, terus apa lagi nih Sen? Paling dari warna sih, kalau cincin sih sama ya, masih apa Fuji juga. Fuji ya. Cuman warna ini lebih, menurut saya sih lebih keren ya. Oke, jadi merah yang terbaru hitam. Ini lebih keren, cuma blank sama yang lainnya ini hampir sama. Hampir ya. Hampir sama. Blanknya, jadi tenang aja sob. Jadi kalau memang kan Aernos GS itu terkenal sama kelenturannya dan backbone-nya yang bagus ya. Nah ini yang tadi si Sandy informasiin, ini sama 6-12 lip. Cincinnya juga sama, udah Fuji. Cuma memang kalau sebelumnya, pasti lo udah tahu ya, kalau sebelumnya itu warnanya kuning. Ya, gold. Kuning ya, gold ya. Karena dulu itu pesanan khusus kalau nggak salah. Nah, kebetulan saat ini juga tetap masih Fuji, cuma belum kuning sob. Ya. Gitu. Jadi kalau lo mau kuning-kuningin ya tinggal di tinggal disemprot sendiri ya. Semprot sendiri. Modal 20.000 lagi lah. Jadi lo tenang aja sob, tapi kalau untuk kualitas cincinnya sama lah, sama seperti yang sebelumnya, blanknya juga sama. Dan gue rasa juga actionnya juga pasti sama ya, Sam ya? Sama. Sama, jadi buat sobat-sobat angler yang memang sebelumnya memang gak kebagian untuk membeli Shimano Aernos GS, nah ini dari Aneka Raya Pancing sudah ready untuk Shimano Aernos GS yang terbaru, yang keluar di tahun 2022 ini. Untuk harga? Hampir harga selisih sedikit sih. Selisih sedikit ya? Selisih ini 900-an. 900-an ya? 900. 900 ribuan sob, jadi tergantung nanti pembeliannya aja. Jadi nanti juga gue kasih link pembelian dari Aneka Raya Pancingnya deh sob ya. Jadi gue rasa itu aja. Jadi kalau buat sobat angler yang memang berminat, nanti gue coba kasih linknya, dan gue rasa juga di toko-toko pancing terdekat juga udah ada ya. Udah ada. Udah ada, mudah-mudahan. Biasanya kalau Shimano joran-joran atau real Shimano yang best seller, buru-buru sob, buru-buru ya, cepet habis ya. Biasanya kalau barang baru Shimano itu datang pertama sedikit sih biasanya ya, nggak langsung banyak sih. Tapi biasanya continue ya, continue. Nanti akan ada lagi ya. Akan ada lagi. Oke sob, gua rasa itu aja.
Sekali lagi terima kasih udah menonton channelnya YouTube YF Tangler. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga share and like. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan lo tulis aja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YF Tangler. Mancing. Ngopi. Nah, dia pasti gak ngopi. Kalau yang sampai menyusup. Bye, bisa.